rasakan teman-teman. Ini sepertinya adalah monster air. Masih. Oh. Masih bergerak. Biarkan dia di situ, nanti akan kita lepas. Teman, kita akan mencari spot mancing yang paling baik di mana di antara ini semua. Nah, kemungkinan di sini lebih bagus. Oke, akan kita jajal dan kita coba di sini. Eh, Mas Bro semua. Kita akan mancing di sore hari. Ini biasanya kita lakukan untuk mengisi waktu. Oke. Mudah-mudahan ini dapat menghibur teman-teman semua. Oke. Kita pakai umpan cacing ya teman-teman. Oke, suara dangdutnya kencang sekali ya teman-teman ya. Gede-gede ya cacingnya. Mana bro? Sampai mendem ya bro? Biarin ya sampai mendem, sampai dia makan pancingnya. Tuh, dia bawa-bawa dia. Tuh, dia bawa-bawa. Ini bro, bener bro. Canggih lu bro, canggih banget. Bener gede, bener-bener. Iya, iya, babon. Ini babon namanya ini bro. Hidupin bro. Gede banget babon, hati-hati. Ini aneh tajam ya. Hati-hati bro. Airin dulu. Oke, siap. Aku airin dulu ya. Oke. Bro, masukin bro. Hidupin. Iya. Mantap bro. Bro, bro, bro. Wih, keren. Bro, apaan nih bro? Coba lihat bro. Ikan apaan nih? Ah, lumayan. Ikan lohan. Oke. Mantap untuk digoreng. Apa? Hah? Kabur deh. Kabur. Ingat. Oh, wah. Gua kira apaan? Masih makan, bro? Ini gue dapat apa ini? Coba gue lihat. Ah, bukan ini. Daun nih teman-teman. Sepertinya daun. Bukan ikan. Gila bro.
Grego. Bro, kayaknya dibawa-bawa, bro. Coba tarik, Pak. Oh my god, ikan apa sih, bro? Banyak kan ikan-ikan begini ya, kayak ikan lohan ya. Oke, bro, kasih kucing, bro. Buka. Kasihan tuh kucing menunggu. Bus. Sini. Ikan. Bus. Buat kau. Makan. Oke, dimakan. Jangan ragu-ragu, gak usah malu. Gak usah malu. Iya, makanlah. Keras ya, sakit ya. Ada tulangnya, tulang tajamnya ya. Oke, makan ya. Oh, Haya. Dah, salah. Ke dalam begitu, bro. Duh. Teman-teman, sepertinya hari sudah sore. Bentar lagi mancing akan kita selesaikan. Oke, buat teman-teman silahkan datang ke Setu Pengasinan. Setu yang paling indah. Oke, banyak sekali ikan bermunculan jika sore hari. Oke, nyamuk sudah mulai banyak. Bisa dihidupin ya, bro. Jalan ya, bro. Hah? Jalan ya. Lulur nggak? Pengen tahu deh. Ikan apa nih, bro? Ini terus. Terus maju. Berhenti nggak dia? Coba deh. Tarik, bro. Monster nih kayaknya nih, bro. Ada masih. Wah, gede banget. Alhamdulillah, bro. Ini gabus bego. Gak apa-apa, bro. Ini namanya masih ada perlawanan. Oke. Gue geli kan gini. Iya. Sama lah. Okay. Dikasih kucing nggak mau ya? Kagak mau kucing juga. Hah? Keras kalau dagingnya. Kita lepaskan saja lagi. Ya. Kasihan. Semoga dia beranak pinak. Kasihan lah. Pelestarian alam biarpun gimana, ini kan sama juga makhluk Tuhan. Keras ya, bro? Hah, di mana? Oh, pas banget di sini, bro. Tulang keras. Stukel. Ya. Tulang di mana sih dia? Oh, di sirip. Oke, teman-teman. Sepertinya hari sudah sore. Kita akan akhiri dengan sini. Ini harus dilepas lagi karena ini untuk pelestarian lingkungan. Mudah-mudahan kau besar dan dewasa nanti kelak bertemu jumpa lagi. Dadah, selamat sore. Cuma, bro, pancing gue nyangkut, bro, di sana, bro. Oke, teman-teman. Sepertinya ini spot mancing yang paling bagus ya, yang pernah saya rasakan di Setu Pengasinan. Ini
spot yang sangat bagus sekali. Beberapa kali saya ditarik oleh ikan, tapi saya karena memegang kamera sehingga agak terlambat ya untuk menariknya. Oke, kita akan ganti umpan dengan cacing yang baru. Santai bro, santai. Tuh bro. Kita akan berjalan pulang. Inilah perjalanan yang kita tempuh